kita di Kota Adham, ada di rumah sakit mau menjemput jemaah umroh yang dievakuasi dari rumah sakit Malik Abdullah Jeddah, dan saat ini berada di Adham dan akan dipulangkan ke tanah air dengan penerbangan maskapai SP816 Saudi Airlines. Pagi jam 12 akan bergerak langsung menuju bandara. Mohon doanya semua, semoga dilancarkan sampai di tanah air. Amin, amin, Allahumma.